Viral chat mesum diduga milik Syahrini bahas liburan sampai kebiasaan memandikan mantan pacar. Isu yang menyeret nama Syahrini seolah tidak ada habisnya sejak digosipkan bercerai dari Reino Barat. Kabar miring tentang sang penyanyi mulai bermunculan di media sosial. Terkini beredar sebuah chat mesum diduga milik Syahrini dengan seorang lelaki bule. Gosipnya bule tersebut adalah ayah angkatnya. Warganet yakin bahwa chat tersebut milik Syahrini karena pasalnya berasal dari caranya mengetik di DM Verrel Bramastra pada beberapa waktu lalu. Verrel Bramastra menunjukkan isi DM pelantun sesuatu itu kala sedang membantunya mengurus visa yang hilang di Jepang. Ketikan Syahrini di DM terlihat sama dengan di WhatsApp yang mana menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam chat lawas yang viral tersebut, sosok yang diduga Syahrini dan ayah angkatnya sedang membahas mantan kekasih wanita 40 tahun itu, Hans Siddhartha. Papa harus janji untuk memaksanya temani aku liburan. Aku sendirian, Papa. Aku janji gak akan memaksa dia apapun. Pinta Syahrini pada tangkapan layar chat pertama yang diunggah @lambedano official 99. Lalu pada tampilan tangkap layar selanjutnya, sosok diduga Syahrini memuji H yang dinilai tampan seperti anak kecil. Ini di rumah sensor. H masih ganteng seperti anak kecil, ujar sosok yang diduga Syahrini. Lalu sosok yang diduga Syahrini mengatakan sering memandikan H hingga membersihkan tubuhnya sampai kaki. Karena aku urus semua badan dia, tanya sekarang. Siapa yang suka mandiin dia pakai sabun mandi dan aku gosok sampai ke kaki dia? Aku suka mandiin dia, apakah dia ingat itu? Ujarnya. Sambil menyelipkan emoji menangis dan patah hati. Unggahan ini lantas dikomentari banyak warganet. Mereka Syahrini menyukai lelaki yang terlihat seperti anak kecil. Kayaknya megang tipe-tipenya bude ini mencil banget ya. Sampai Koko dibilang ganeng, seperti anak kecil dan sering mandiin. Makanya cocok sama si Rebek Reino Barat, komentar akun netizen. Mungkin bude Syahrini tipe-tipe yang suka mengabdi melayani total dari kepala sampai kaki ya, imbu akun netizen lain. Soleha kok mandiin gosok daki yang bukan mahram, komentar akun netizen. Meski kerap diterpa isu miring, Syahrini belum pernah membela diri. Sebaliknya dirinya justru lebih sering mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami di luar negeri. Tingkah Syahrini kala makan malam bareng Reino Barat, menu ini tuai perhatian Inces. Pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barat makan malam kala pergantian tahun 2023. Syahrini dan Reino Barat makan malam bareng di sebuah restoran di Tokyo, Jepang. Tingkah artis yang kerap disapa Inces tersebut saat makan malam bersama Reino Barat terekam. Saudara perempuan Aisyah Rani tersebut mencicipi salah satu menu makanan yang istimewa. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram @princesssyahrini melalui storiesnya. Dilansir Banjarmasin Post dari postingan tersebut, tingkah Syahrini saat makan malam terekam. Tingkahnya tampak gembira saat mencicipi menu yakitori yang dia sebut sebagai makanan terlezat di dunia. Back in Tokyo for yakitori terlezat di dunia ini, kata Syahrini melalui caption. Tampak ada beberapa sajian masyarakat yang direkam Syahrini dalam video stories tersebut. Semuanya yang dikonsumsi Syahrini dan Reino Barat kala itu adalah menu makanan Jepang. Ya, Syahrini baru saja liburan ke Universal Studios di Osaka, Jepang bersama suaminya pengusaha Reino Barat. Hal tersebut diketahui dari foto-foto terbarunya yang diunggah melalui Instagram pribadinya @princesssyahrini. Artis Indonesia yang akrab disapa Inces tersebut jarang di Jakarta karena mengikuti suaminya ke sana kemari. Terkadang Syahrini dan Reino Barat berada di Singapura, bahkan bisa berada di Jepang seperti saat ini.
Kesibukan mereka terkini sedang menikmati momen libur akhir tahun di kampung halaman Reino Barat, yakni negara Jepang. Beberapa tempat wisata telah didatangi Syahrini dan Reino Barat termasuk Universal Studios. Dilansir Banjarmasin Post.co.id dari postingan Instagram Syahrini, penyanyi 40 tahun tersebut merasa bahagia dan bisa liburan di sana. Apalagi Reino Barat Call Spain menjadi Super Mario di Universal Studios Japan. Having fun with Mario, happy holiday ya all, tulis Syahrini melalui caption. Terpantau pada kolom komentar postingan tersebut terdapat pengakuan salah satu teman Syahrini. Sosok Irene Ursula, owner something, mengatakan kalau sepupunya sempat lihat Syahrini berada di US. Namun sepupu Irene melihat Syahrini secara samar saja. Rupanya ternyata benar kalau itu merupakan Syahrini yang sedang liburan di US bersama Reino Barat. Happy holidays princess. Ih beneran kemarin ternyata kata sepupuku dia samar-samar lihat kamu di US. Beber pemilik akun @renevalery. Menanggapi hal itu, Syahrini mengaku kalau dia memang berada di US beberapa hari ini. @renevalery, happy holidays cinta dan tim. @somethingofficial. Benar cinta, 2 hari berturut-turut ku beradegan gubrak-gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng di US. Mari kita berjumpa di bersua di Tokyo saja, balas Syahrini. Ya, Syahrini kini memang menjadi brand ambassador dari produk skincare something.